di perkebunan teh gede PTPN 8. Kita doakan semoga kejadian ini hanya kali ini saja, kedepannya tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sampai di perkebunan teh gede ya, tepatnya di emplasemen yang terkena musibah gempa bumi ini ya. Dan coba kita lihat di sana ya, di sekeliling kita ini bangunan-bangunan pada hancur ya. Tanpa berlama-lama, mari kita akan lihat lebih dekat ini bencana alam ya, gempa bumi di Cianjur, tepatnya di perkebunan teh gede PTPN 8 di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Begitu, ayo kita ikuti ya. Nah sahabat Lendra Channel, di belakang saya ini ada perumahan peninggalan Belanda ya. Rumah peninggalan Belanda di perkebunan teh gede PTPN 8, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Kondisinya seperti ini. Ini dampak dari gempa bumi yang terjadi kemarin ya. Seperti ini ya. Sebetulnya banyak ya. Coba kita akan lihat ya, berikut ada masjid juga yang terkena. Nah ini guys, di depannya ini terlihat ada tahunnya 1979 ya. Ini mungkin tahun renovasi. Lihat ini, rubuh ya. Padahal ini sudah menggunakan kayu sebagian nih. Kondisinya seperti ini, tapi saya gak bisa, bukan gak bisa, gak berani masuk ya. Nah ini sedikit lagi nih, roboh nih guys. Dan saya gak mau masuk. Rumah ini bernama Media Sentra. Ini ada namanya nih. Seperti ini keadaannya ya. Luar biasa, ya Allah. Ini bagian belakangnya ya. Seperti ini, guys. Yuk, saya akan mengajak ke bangunan yang lain ya. Di sebelah sana ada TK. TK Tunas Karya, Kebun Gede. Dan di depan kita ada sebuah bangunan yang hancur juga nih. Masya Allah. Ini aula ya. Di sini aula. Jadi keadaannya seperti ini ya.
sebelah sana juga ada rumah yang hancur ya. Aula Budaya Kebun Gede. Jadi seperti ini. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Ngeri guys. Loh. Itulah tadi ya, hanya sebagian yang saya shoot di sini ya untuk dibagikan. Kerusakan bangunan-bangunan yang ada di sini, rumah, sekolahan ya, sarana umum seperti masjid juga di perkebunan teh gede PTPN 8. Kita doakan semoga kejadian ini hanya kali ini saja, kedepannya tidak ada lagi, karena sangat sangat ngeri ya guys kalau lihat lihat langsung ke sini. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada korban jiwa ya yang meninggal dunia. Yang luka-luka pun sudah dievakuasi ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti terus Lendra Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.